Alhamdulillah banget guys, pagi hari ini dapat rezeki berkat dari nggak tahu siapa ini tadi. Tuh, ini pio pakaiin aja guys ya. Tuh, dapat dua ceker sama daging, terus sambal goreng, terus ada serundeng, kulupan, tahu, mantap. Kita langsung mukbang saja. Menggoda banget. Ini aku mau makan di kebun di belakang rumah. Maksudnya itu bukan apa-apa, cuma mencari suasana berbeda saja. Maksudnya mau terus benda bosan seperti itu. Oke, itu di sana itu ada desa juga, desanya Mas Londo seperti itu. Ini ada tanaman-tanam juga, aku udah cuci tangan tadi, tinggal makan. Ini di belakang juga ada tanaman batamala kalau salah namanya. Tuh lauknya, duh putih mon guys. Ini ada kulupan, terus sambal goreng, serundeng sama iwak atau ayam. Ini pagi hari banget, panas guys, karo cari oh, padang tapi guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pangaf. Enggak guys. Enak. Sambal gorengnya masih khas. Ini kayaknya kulupan bayam. Kok temen? Ini sama pakai kulupan. Apa ini? Bukan. Bukan bayam, kok sentrong. Sentrong guys, panas. Sambil jadi besok udah sekolah. Tadi ibuku sama bapakku itu udah ke rumah Mbak Ciplok, kan anu buat teras. Aku nanti juga mau ke sana. Tapi sarapan dulu, mengisi tenaga. Mantap. Nasi berkat itu beda banget guys pokoknya. Atau mungkin ada doa-doanya seperti itu, mungkin. Nikmatnya itu berbeda. Numplak. Kamu sebelah juga ada kerja bakti kayaknya. Insya Allah nanti sore aku akan mengeksplor sana, ke kali atau sungai seperti itu. Kalau nggak bosen makan terus.
Mantap banget pokoknya, guys. Sambil semilir angin. Ayamnya. Rasanya ini mengemis kok adem, guys, hawane. Sajan walaupun ada sinar matahari tapi kayak malah adem karena ada pohon-pohon seperti ini. Mantap. Bilang. Oh, tak gitu. Keseluruhan guys, aku langsung banyu guys. Bahaya gitu. Kita sedikit. Oke, kesulitan, guys. Aku bingung tuh, aku mau arep ngomongan, guys, gitu. Nah, itu di situ masih banyak pohon-pohon jati, itu masih pohon jati. Sampai bawah itu pohon jati. Punyanya bapak atau enggak kakek. Oh iya, aku kemarin balesin komentar itu ada yang suruh ngevlog sama kakek. Itu ngevlog apa ya enaknya, kalau sama kakek itu. Kalau makan ya, oh biasalah makan yang lain. Biasanya kalau kakekku itu buat kerajinan dari bambu seperti apa ya, kipas, terus oh itu seperti wadah buat ke pasar-pasar apa rinjing atau tumpul seperti itulah, jenis seperti itu. Ya nanti aku bikin dulu, habis itu langsung ngosok sama kakek. Nah alhamdulillah aku udah habis tuh, tinggal ambil gorengnya. Kok mengkuk-mengkuk ada serteng. Pokoknya terima kasih udah dukung channel aku sampai saat ini kok peteng tuh. Semoga rezekinya melimpah, panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.